yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ananda Wildan Baron, sebentar lagi kalian berdua akan melaksanakan salah satu di antara perjalanan hidup yang merupakan qada dan qadar Allah, yaitu melangsungkan akad nikah. Maka dengan akad nikah yang akan kalian jalankan nanti, bukan hanya sebatas mengubah status kalian berdua menjadi suami dan istri, atau bukan hanya sebatas mengubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, tetapi lebih dari itu, kalian harus memperhatikan akan ada tanggung jawab baru baik sebagai suami atau sebagai istri. Maka oleh karena itu ada dua ayat yang perlu diperhatikan baik oleh Wildan ataupun nanti Giptia. Ana yakin Wildan dan Gipta hafal ayat ini, tapi mudah-mudahan bukan hanya hafal tapi bisa menjadi modal kalian berdua dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Ayat yang pertama ungkapannya wa'atun nisa'a soduqotihinna nihlah. Dan ayat yang kedua wa'atuhunna ujurohunna faridoh. Kedua ayat ini dua-duanya menjelaskan tentang mahar, tentang mas kawin yang akan nanti Wildan pasrahkan kepada calon istri atau bahkan kepada istri nanti. Yang kalau diperhatikan ternyata mahar yang dipasrahkan bukan sebatas perpindahan milik dari suami kepada istri, tapi merupakan lambang yang harus menjadi modal dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Apa yang unik dari dua kalimat tersebut? Dua-duanya diterjemahkan mahar, diterjemahkan mas kawin, tapi ungkapan kalimat yang digunakan berbeda. Yang pertama kalimatnya wa'atun nisa'a sodukot, berikanlah oleh kamu sodukot kepada istri kamu nihlah sebagai bentuk ridho dan keikhlasan kamu. Tapi pada ayat yang kedua kalimatnya wa'atuhunna ujur, berikanlah mas kawin, tapi kalimatnya ujur. Dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat yang diungkapkan itu bukan sebatas sebutan semata, tapi ada maksud dan tujuan serta stressing dari setiap kata yang diungkapkan. Kenapa kalimat mahar yang pertama kalimatnya sodukot? Sodukot itu Wil, dari kata-kata sidekun, artinya jujur. Jadi ketika Wildan memasrahkan mas kawin kepada istri, hakikatnya Wildan ikrar, saya siap menjadi suami yang jujur. Demikian juga nanti Gipta, ketika menerima mas kawin dari Wildan, hakikatnya berikrar, siap Gipta menjadi istri yang jujur. Kenapa begitu penting kejujuran? Karena rumah tangga yang sudah dimulai dengan kebohongan
akan terus berlanjut dalam situasi dan kondisi yang bohong. Sabab bohong mah teu bisa ditutup kecuali kudu kubohong deui. Dan kalau kehidupan sudah penuh dengan kebohongan, mana mungkin ada keridoan dalam hati masing-masing untuk menerima kekurangan dan kelebihan. Padahal kenyataan hidup, suami punya kelebihan tapi ada kekurangan, istri juga demikian. Kalau tanpa kejujuran, maka mustahil akan mampu menerima kekurangan yang ada pada diri masing-masing kalian. Lamun ti mimiti teu jujur bahwa masing-masing boga kakurangan, masing-masing boga kelebihan, engke nu aya ngan saukur egoisme terhadap kelebihan yang diharapkan masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mendapati istri kekurangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, akan timbul penyesalan dalam diri kehidupan rumah tangga kalian. Dan kalau sudah timbul penyesalan tanpa menyadari kondisi fitrah yang hakiki, maka mustahil menerima dengan ikhlas kekurangan tersebut. Nu jadi mah, nu puguh mah bakal jadi alasan hidup kenaon untuk menyudutkan pasangan masing-masing dengan kekurangan-kekurangan yang muncul. Makanya kenapa dalam ayat itu ditutup dengan nihlah? Kenapa kejujuran sebagai bentuk nihlah? Karena tadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan, yang seharusnya dengan kesadaran itu punya tanggung jawab untuk menutupi kekurangan masing-masing. Jadi lamun wildan sadar boga kekurangan, berarti leuwih teh aya di pamajikan. Siga pamajikan sadar boga kekurangan, berarti leuwih teh aya di salat. Jadi pertanyaan, siap teu nutupan kekurangan masing-masing? Nah, kalau tidak punya dasar keridoan dalam hati menerima kekurangan tersebut, sulit diri untuk menutupi kekurangan tersebut. Maka untuk mewujudkan tersebut, kejujuran modal yang utama dalam berumah tangga. Pertanyaan selanjutnya, apakah cukup dengan modal jujur hungkul? Ternyata henteu, Wil. Hayo we narimakeun kakurangan pasangan masing-masing. Lila-lila mah olab. Lila-lila mah giung. Keun we lah da keur diajar bae gede amek teh. Keun lah da keur diajar, keun bae cerewet ge. Sakali dua kali kuat. Lila-lila teuing mah boga pamajikan cerewet, Wil. Ah, bosan. Bosan giung. Akan timbul hal-hal yang akibatnya justru lambat laun mengurangi kejujuran itu sendiri. Maka untuk menguatkan kejujuran, modal yang kedua dari ungkapan mahar yang kedua yaitu ujur. Kenapa ujur? Ari ujur teh kena kecap ajrun. Ari ajrun teh hartina upah. Kenapa mas kawin dianggap upah? Itu bukan menunjukkan, itu untuk menunjukkan bahwa perlunya ada tanggung jawab untuk menghargai kelebihan masing-masing. Maka ujurohuna faridoh, berikanlah mas kawin kepada istri kamu sebagai bentuk kewajiban. Artinya apa? Masing-masing wajib menghargai kelebihan yang dimiliki oleh pasangan masing-masing. Jadi tercukup ngan saukur narimakeun kakurangan, tapi kudu siap ngalaksanakeun kewajiban. Sebab tanpa melaksanakan kewajiban, mustahil kejujuran itu akan terjaga. Kenapa? Sebab jalma mah daek-daek kudu butuh penghargaan. Sakumaha capekna, sakumaha ripuhna, lamun hirup dihargaan bakal kaubaran. Tapi lamun tanpa adanya penghargaan, mustahil capek, ripuh, bakal kagantian. Makanya selain kejujuran, maka modal untuk menghalangi ke rumah tangga adalah
hargai kelebihan masing-masing dengan cara laksanakan kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri. Karena kalau masing-masing memperhatikan kewajiban, maka insya Allah hak-hak dari suami dan istri akan terpenuhi secara otomatis. Dan kalau itu terjadi, maka akan wujudlah sakinah, ketentraman, kenyamanan, ketenangan dalam hati. Kenapa? Karena nyaman, diri dihargai, jadi suami dihargai, jadi istri dihargai. Maka dengan dua modal itulah yang harus diperhatikan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kalian berdua. Dan yang terakhir, kepada Wildan dan juga Gita, terutama Gita yang sudah Giptia yang sudah ditinggal oleh ibunya, ingat status kalian berdua walaupun sudah akad nikah berubah jadi suami dan istri, orang tua kalian berdua tidak akan pernah berubah status. Artinya jangan mentang-mentang sudah jadi suami, mentang-mentang jadi istri, kalian melupakan dua orang tua, kalian mengabaikan kedua orang tua dengan alasan geus boga salaki poho ka bapa, alasan geus boga pamajikan tamelar ka kolot pula. Justru dengan modal kalian ini harus lebih kuat menghargai dan menyayangi suami, menyayangi kedua orang tua. Kenapa? Karena geus nikah mah tanagana nambahan. Kamari mah Wildan sosoranganannya ah kakolote, ayeuna mah aya kakuatan ti istri. Kamari mah Giptia teh sosoranganannya ah ka bapa, ayeuna mah dibantuan ku Wildan. Jadi kudu silih bantuan suami istri teh keur nyaah ka indung bapa. Ulah kalakas silih halangan. Ulah nepikeun ka kajadian kita ka bapa hese nganjang dihalangan ku Wildan. Ulah Wildan. Dah kolot mah cek abdi cek anage teu pernah robah status. Salaki aya urutna, pamajikan aya urutna. Tapi indung bapa mah teu pernah aya urutna. Jadi saya harapkan justru pernikahan kalian ini harus jadi modal yang kuat, tambahan yang kuat supaya lebih sayang dan hormat kepada kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan lancar pernikahannya dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.